بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la hawla wa la quwata illa billahil la aliyyil azim amma ba'du Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua Wabil khusus untuk keluarga besar Alkafi Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir maupun batin dari segala mara bahaya, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudaraku dan sahabatku semua, harap jangan di-skip video saya. Marilah bersama-sama untuk membaca solawat Ibrahimiyah. Semoga Allah meridhoi memberikan berkah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barokta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina azabannar alhamdulillahi rabbil alamin Saudaraku dan sahabatku semua dimanapun berada Pada pertemuan kita kali ini saya akan membagikan sebuah izazah yaitu zikir khusus untuk menarik rezeki dari segala penjuru, menarik rezeki dari segala arah, mendatangkan rezeki dari segala penjuru, mendatangkan rezeki dari segala arah. Insya Allah bagi saudaraku dan sahabatku semua yang sekarang ini sedang kesempitan rezeki ataupun butuh uang yang mendesak untuk kebutuhan yang mendesak. Saudara dan sahabatku semua bisa mengamalkan ini. Tapi ingat, mengamalkannya hanya waktunya jam 10 malam atau jam 22.00. Ya, jadi mengamalkannya hanya bisa jam 10 malam. Ini kuncinya. Saudara dan sahabatku semua jangan ragu Yakin kepada Allah Langsung saja Saya berikan tata cara lengkapnya Harap saudaraku dan sahabatku semua Menyimak video saya sampai selesai Agar tidak gagal paham Ataupun salah paham Pada waktu jam 10 malam Atau jam 22.00 Kita Berwuduh terlebih dahulu Lalu kita duduk menghadap kiblat. Langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak satu kali. Lalu kita membaca asma Allah, yaitu Ya Allah, Ya Rozak, Ya Wahab. Kita baca sebanyak seribu kali. Lalu setelah kita membaca sebanyak seribu kali Ya Allah, Ya Rozak, Ya Wahab Lalu kita berdoa Sesuai daripada hajat kita Kita berdoa boleh meminta uang kepada Allah Supaya diberikan rezeki berupa uang nyata Untuk kebutuhan hidup kita Untuk apa? Misalkan untuk bayar hutang Ataupun untuk beli apa? Silakan. Atau saudara dan sahabatku semua memakai doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau pernah membaca doa ini kalau dalam kesempitan rezeki doanya ini sohe ya jadi boleh memakai doa ini doanya seperti apa harap saudaraku menyimaknya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Nah kita baca boleh sebanyak-banyaknya doa ini sambil kita mengangkat kedua tangan kita seperti mana berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlika fa innahu la yamlikuha anta ya, kita baca sebanyak-banyaknya kalau saya artikan doanya seperti ini wahai Allah saya meminta karunia ataupun anugerah dan rahmat kepadamu. Karena sesungguhnya yang hanya memilikinya itu hanya Allah. Sesungguhnya engkau yang memilikinya. Jadi, kita memohon karunia dan rahmat kepada Allah, karena rezeki itu sebuah karunia dan rahmat. Uang juga itu sebuah karunia dan rahmat. Jadi, kita mohon kepada Allah seperti itu. Boleh sebenarnya kita memakai bahasa sendiri boleh. Kalau bisa kita memakai doa yang sudah saya berikan tadi. Saudaraku dan sahabatku semua. Lakukan cara ini setiap malam. Syukur-syukur alhamdulillah saudara dan sahabatku semua dikabul dengan cepat doanya. Syukur-syukur malamnya zikir Membaca doa tadi, istilahnya dalam waktu singkat paginya sudah dapat rezeki. Misalkan kita mohon rezeki seperti itu, syukur-syukur kita ada suatu masalah yang teramat sempit hal rezeki selesai dengan baik, dengan secepat-cepatnya. Ya. Saudaraku dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan manfaat kepada kita semua. Apa yang saya berikan ini semoga bisa berjodoh, cocok diamalkan dan kita berhasil segala cita-cita kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang Maha Sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita bekerja, berusaha semaksimal mungkin, jangan mudah putus asa sebelum terasa. Jangan mudah berhenti sebelum terbukti. Jangan mudah malas sebelum terbalas. Yakin sepenuhnya kepada Allah bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Allah Maha Kaya. Yakin, yakin, dan yakin. Saudara dan sahabatku semua, salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua. Salam bahagia, salam sehat salam sukses, salam sejahtera, salam kaya, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasur min wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.